Aduh, aduh, aduh. A few moments later. Angkara Roger di sini, bos. Apa kamu anak Dajjal ya? Iya, Kosomina. Di video kali ini gua bermain pakai Ria 1 ya. Karena kemarin ada yang nge-rek, guys. Gua disuruh main Ria 1 ya. Dan langsung kita kerjakan aja dulu. Untuk kombonya gua juga kagak tahu mau jadiin cara apa ya. Ntar kita lihat aja, guys. Di sini ada Flicker sama Purify. Gua maunya ambil Flicker aja supaya early game kita gak kebantai-bantai amat, guys. Ada Masya lagi di sini. Boleh kita masukin buat jadi TB ke depan. Clean di sini gua bakal taruh di pojok, biarin dia yang masuk ke dalam skill link 2 ya. Karena ada satu orang, guys, yang bermain link di sini. Let's go. Ketemu panda-pandaan. Dia pasang 2 Masya juga ya. Pasang 2 Masya terus dikasih Aegis lagi. Tebal banget, guys. Ya Allah, kenapa Masyanya malah mundur? Gila, guys. Guys, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kenapa Masyanya malah putar balik ya? Aduh, game rusak, game rusak. Harusnya Layla kita bisa free hit, malah putar balik, guys. Masyanya kurang ajar, kurang ajar. Tidak masuk akal. Apa sih monton ini ya? Aneh banget loh. Harusnya Layla kita free hit loh itu. Masya musuh malah putar balik. Aneh. Game aneh. Masya bintang 2 bersama Clean di sini. Kimi boleh kita amankan berarti ya. Gua mau masukin Angela aja udah. Supaya damage Laylanya bakal tambah gacor. Gua bakal masukin ke dalam arena aja si Angelanya. Flicker gua mau kasih ke arah Clean. Angela terbang masuk terus dihajar sama Pancelotto ya. Gak apa-apa sih. Asal Pancelotonya langsung ngehajar Masya, harusnya kita menang, guys. Kecuali dia ngehajar Clean, beda cerita ya. Dia langsung ngehajar Layla. Gua mau lihat ini udah nyala gak sih Windslayer-nya? Belum nyala Windslayer-nya. Masih aman banget, coy. Kecuali Windslayer-nya nyala ya, baru beda cerita ya. Let's go. Clean, bersihkan. Mantap gaming. Layla bintang 2 juga ya. Dia berubah jadi apa ini, guys? Berubah jadi WM. Upload dulu dan masukin Kimi aja udah ya. Angela kita boleh taruh di belakang Masya. Kimi boleh di pojok sini, Layla di pojok sini. Ketemu, gua nggak tahu nama komendernya ini apa ya. Gua pun nggak tahu skill komender ini apa, guys. Yang jelas seharusnya di sini kita masih menang ya. Santai aja, guys. Hero kita udah fat soalnya ya. Walaupun mistik buru musuhnya lah, hero kita fat duluan, bos. Tenang aja ya. Aman terkendali. Mantap. Aduh, golden staff diambil, guys. Guys, padahal itu item mantap banget ya, di combo dengan Flicker. Gua mau ambil Berserker Fury aja dulu karena ini cuman satu-satunya item damage yang tersisa ya. Alpha bisa bintang 2. Boleh. Kita bisa masukin berarti kayak gini ya. Alpha taruh di depan sana, Layla taruh di pojok sini, Clean kayak gini, Masya di sini. Ketemu Karina, combo cuan. Ya Allah, Berserker Fury-nya gua lupa pindahin. Tolong. Gua mau jual-jual dulu hero yang tersisa ini supaya gua masih dapat 2 interest ya. Sayang banget, guys, Berserker Fury-nya harusnya kita pasang di Clean ya. Tapi nggak apa-apa, masih menang juga kok, masih aman terkendali. Tinggal Johnny seorang. Johnny seorang pun masih berusaha, padahal dia sudah tahu harusnya dia nggak bakal menang ya. Notif muncul, Franco sama Johnny boleh kita amankan. Jeger, tidak ada yang menarik, tetap gini aja dulu, guys. Gold kita juga 17 gold ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kita. Palingan Berserker Fury-nya gua bakal pindahin ke arah Clean. Let's go. Layla kita diflickerin langsung sama Freya ya. Tapi yang jelas di sini Clean kita free hit. Asal jangan mati aja kena ulti anak Dajjal ya. Ayo Clean. 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 Mati anak Dajjalnya. Nice. Aduh, sempat kena ulti dia, guys. Guys, tabok mantap sekali. Tinggal Freya. Tinggal Freya. Bisa di ulti sama Clean. Bocor musuhnya. Terus ditusuk sama Masya. Harusnya dia bisa mati ya. Masih bisa Winter. Ditusuk. Langsung modar, coy ya. Gue bakal jual Franco-nya dulu, guys. Jual Franco dulu demi kebutuhan 2 interest. Oke. Okay. Ada Masya, ada Ruby. Gua bakal trigger WM-nya dulu ya. Dan gua bakal matiin dulu Windslayer-nya. WM Gunner, gua mau nyalain yang lain lagi sih kalau bisa ya. Johnny oke, bisa kayak gini, boleh kayak gini. Aduh, tidak ada yang menarik lagi. Smarties boleh kita masukin. Aduh, telat, guys. Guys, gua mau nyalain Astro-nya juga ya, tapi telat, coy. Gak apa-apa, santai aja. Ini Faramis kita jual aja berarti. Ini antara ke Gunner atau kita main ke arah WM, guys. Ada Winter, ada Rose Gold. Antar aja dulu. Gua masih mau lihat Starcore-nya ya.
dapat water jelek ngeroll dulu. Aduh, dapat mistik. Gunnernya dapat yang light. Gua mau ngeroll dulu, dapat yang thunder. Kalau kayak gini, gua bakal main ke arah gunner sama Wimslayer ya. Kita ambil biji Wimslayer-nya aja udah guys, entar. Otomatis di sini WM-nya gua bakal kick sih. Ini udah enggak rubinya. Kita enggak bakal pakai. Johnny pun udah enggak bakal kita pakai ya. Kimi boleh. Absorb dulu, masukin Kimi supaya 4 gunner-nya nyala. Terus ini Angela-nya pun entar gua bakal reset ya. Gua maunya Angela ini berubah jadi gunner aja guys. Kalau ke arah WM nggak bisa coy, soalnya gua nggak mau kelamaan nunggu Claude ya. Kalau kita nggak dapat Claude rada-rada bahaya guys, gandar kita kagak nyala. Let's go, let's go, let's go. Ya Allah, mati clean kita guys, mati clean kita. Ketemu Mia, Mia kurang ajar ini, harus tersiram kita ya. Nggak apa-apa, Valir muncul, kita belum bisa pakai sih ya. Harus ngeroll dulu guys. Popol gak bisa kita pakai juga. Ngeroll lagi aja udah. Layla boleh. Martis di sini enggak. Ngeroll lagi ada Freya gak butuh. Masya juga gak butuh. Layla bisa kita reset. Mudah-mudahan berubah jadi gunner supaya memudahkan kita ya. Jadi gunner mantap sekali guys. Ini kita gak bakal pakai. Wimslayer-nya pun nanti kita bakal nyalain ya. Dan tentunya gua bakal buat ke arah Roger aja udah di sini. Ini gimana caranya kita bisa buat Roger bintang 3 aja udah ya. Dan kita bakal stay di level 6 dulu guys untuk cari Roger-Rogeran. Cuman di sini PR kita harus cari Pancheloto aja supaya kita bisa dapat biji Wimslayer-nya ya. Soalnya cuman Pancheloto doang nih yang murah-murah yang memungkinkan kita dapat ya. Supaya kalau kita pakai skill Rianya yang fix keluar itu Wimslayer-nya guys. Ngeroll dulu, ngeroll dulu. Nice, ada Estes sih. Estes juga lumayan guys, bisa kita pakai juga ya. Let's go, Wimslayer is here guys. Kasih ke arah Roger, flicker, terus kasih Winter. Tarkornya juga kasih ke arah Roger. Estes gua bakal keluarin dulu dan gua bakal roll-roll cari Roger. Roger bintang 2 mantap sekali ya. Ngeroll lagi guys. Pokoknya kita butuhin Roger bintang 3. Tapi di sini Layla juga udah bintang 2 ya. Kalau kayak gini kita bakal kasih ke arah Layla dulu sih guys dibandingkan ke arah Roger ya. Kemong, kemong, kemong. Karena gue lebih percaya Layla soalnya dibandingkan Roger. Tabok, tabok, tabok. Tapi kalau Roger kita bisa bintang 3 duluan sih, kita bisa alin ke arah Roger aja guys. Oke. Nggak ada yang nabrak guys main gunner. Harusnya kita bisa dapat sih Rogernya dengan mudah ya. Ada Astro di sini coy. Biji Astro dong. Saya butuh biji Astro. Biji Astronya diambil. Immortal boleh. Immortal atau Starfall guys. Starfall boleh kita kasih ke arah Kim ya. Starfall. Saya butuh Starfall. Nice. Starfall kita dapat. Ini enak nih karena kita bisa kasih ke arah Kim ya. Dan kita bisa bintang satuin Pancheloto yang dalam arena-arenanya itu coy. Roger masih banyak guys. Masih ada 15. Harusnya sih dia bakal keluar ya. Makanya gua bakal stay dulu di level ini ya. Starfall kasih ke arah Kimi. Berserker Fury-nya gua mau kasih ke arah Kimi juga ya. Tunjukkan pesonamu Roger Wimslayer. Kita cuman ketemu combo sober bersama Wimslayer. Harusnya bisa menjadi andalan. Dan harusnya bisa jadi makanan buat Roger kita. Roger di sana mode misterius. Garuk, garuk dapat plasit. Mantap sekali, dapat stack lagi. Plasit lagi dan seorang Roger. Roger, angkara Roger, angkara Roger. Garuk lagi Roger. Mantap sekali ada seorang Roger di sana. Dan kita bisa memenangkan pertandingan kali ini dengan kekuatan Roger Wimslayer. Nice. Pokoknya kita bakal stay dulu cari Roger. Saya butuh Roger. Roger, Roger kita tinggal 3 ya. Saya butuh Roger, Monton. Roger. Agak muncul lagi guys Rogernya. Masih harus bersabar nampaknya kita di sini. Mudah-mudahan kita ketemu yang Pancheloto ini ya, supaya kita bisa turunin bintangnya guys. Kasih Pancheloto. Ya Allah, bukan ketemu yang Pancheloto ya. Ini kita ketemu yang Stun-Stun Gaming ini. Aduh, bahaya juga sih gua nggak ambil Purify tadi ya. Kayaknya keputusan gua tadi salah guys ya. Ya Allah, kenapa dia main karo combo ini ya? Ini combo tidak anu loh ini guys. Combo tidak populer ya. Tapi tenang saja karena Kimi kita free hit di sini, harusnya dengan Berserker Fury dan Starfall-nya bisa mematikan musuhnya ya. Dirot masih sendiri, masih ada Immortal dan dia pun bahkan mokat. Ada Valir boleh, tapi gua masih bakal cari Roger dulu sih. Saya butuh Roger. Roger. Ya Allah, Rogernya ini kemana ya guys ya?
Roger kita masih minus 3 ini. Dan gua gak bakal up ke level 7 dulu sebelum gua dapat Rogernya ya guys ya. Oke. Okay. Harus bintang 3 soalnya Roger kita. Demi kebutuhan late game guys. Apalagi kita dapat Star Core Thunder ya, lumayan cuy. Item apapun bebas ini. Gua gak harap item apa lagi udah. Ada Rose Gold lumayan. Ini ada Selbert, ada Mirror. Gua mau ambil Mirror aja ya. Siapa tahu Roger kita seret guys. Kita harus memanfaatkan kekuatan dari Mirrornya coy. Star Core-nya 100% kita ambil Whimsire ya, dan kita bisa kasih ke arah Kimi dulu. Tapi di sini gua bakal cari siapa namanya Roger dulu. Saya butuh Roger, Kimi boleh, Roger. Nice, Roger kita bisa bintang 3 guys. Kalau gua udah cari-cari kayak gini, nice Roger bintang 3 ya. Untuk kita nggak sempat pakai klonnya ya. Let's go. Ini mah kemenangan di depan mata ya. Ketemu yang main Mystic Buro lagi, tapi sayangnya di sini Roger kita udah bintang 3 ya. Tidak mungkin kita kalah guys dengan kekuatan Roger garuk-garuk di sana. Roger Thunder dengan kekuatan Brimstayer harusnya bisa menjadi jawaban untuk memenangkan pertandingan kali ini ya. Habis ini kita up slot ya buat rame-ramein chessboard kita. Let's go. Aduh, jadi babi Roger kita guys. Guys, Kimi kita ketarik, kurang ajar, kurang ajar. Tapi harusnya sih Rogernya bisa solo versus squad sih di sini. Aduh, jadi babi guys. Ya Allah, masih ada Winter sih harusnya. Aduh, garuk, nice, garuk lagi, mantap, mantap untuk sempat garuk guys. Guys, Starfall-nya di mana sih? Starfall-nya di anak Dajjal, kurang ajar, garuk lagi, mantap, Roger garuk, Angkara Roger di sini bos. Apa kamu anak Dajjal ya? Up slot dulu, dan saatnya kita bisa masukin Kimi lagi aja udah. Gua bakal ngeroll, siapa tahu ada Pancelotto bintang 2. Kasih Pancelotto bintang 2, nggak dikasih ya. Yang dikasihnya Masha bintang 2. Masha bintang 2 kita bisa majuin lagi ke depan ya. Let's go. Pancelotto-nya 100% bakal jadi bintang 1 ya. Inilah gunanya gua ambil Starfall guys. Buat Pancelotto doang ya. Ayo. Ayo. Aduh, Roger kita dari tadi kena Felin Bat mulu loh. Kurang ajar. Garuk dulu Roger. Aduh, masih freestyle dulu. Freestyle dulu garuk. Aduh, kagak ngekill. Mantap ngekill. Felin Blade-nya di mana sih? Felin Blade-nya di mana? Udah mati yang pegang Felin Blade ya, aman-aman. Selama yang Felin Blade udah mati, guys, Roger kita harusnya bisa mengamuk ya dengan kekuatan Whimsire-nya. Kimi seorang tidak mampu harusnya menahan damage dari Roger yang selalu sakit. Biji Gunner atau Felin Blade ya? Gua mau ambil Biji Gunner aja sih, supaya kita bisa aktifin 6 Whimsire-nya di level 7 ya. Oke. Okay. Clean di sini udah gua mau buang, kita bisa masukin Pancelotto. Kita kurang 1 Whimsire. Ada Valier, Valier masuk kayak gini, 6 Whimsire pun udah nyala ya guys ya. Nice. Tunjukkan pesonamu Roger bintang 3 ya. Nggak boleh kalah ini. Harusnya stack thundernya udah banyak ini ya. Udah besar Roger kita guys. Dia ketendang. Tenang, masih ada Winter kita ya. Masih ada Winter kita guys. Bisa garuk, mantap sekali. Aduh, Winternya udah kepake gak sih? Aduh. Bahaya. Garuk jer. Aduh, kagak ngelasit guys. Garuk. Aduh, kagak ngelasit. Garuk ngelasit. Mantap sekali. Garuk lagi ngelasit. Mantap sekali. Garuk lagi. Kagak pulang dia ya. Lumayan bahaya juga orang ini guys. Yang ngestan ini ya. Gua bakal ngerol aja dulu sih. Kalau bisa bintang 3 in. Si Layla juga gak apa-apa ya. Kimi sih boleh. Kimi bintang 3 mantap sih. Kimi. Valdir gak butuh Kimi. Kimi, nice, Kimi bintang 3. Gua bakal pakai clone-nya aja udah guys, supaya Kimi kita tambah gacor di sini ya. Pegang Star Core, pegang Starfall. Harusnya Kimi kita bisa menjadi jawaban untuk meraih kemenangan bersama Rojiah Gaming di sini guys. Roger garuk, mantap sekali. Harus ngelasit sih Roger kita guys. Selama dia ngelasit, gak mungkin kita kalah ya. Tabok lagi. Duet yang sangat mantap dari seorang Kimi dan seorang Rogier ya. Bukan seorang sih, tapi seekor Rogier ya. Duit kita masih banyak di sini. Palingan gua bakal cari Layla bintang 3 juga ya. Layla. Kasih Layla dong montonnya. Nice, kurang satu Layla guys. Layla. Yang ada malah Pancelotto bintang 2 ya. Boleh juga sih, tapi ntar aja kita ambil guys. Pancelotto orang ini dia udah keluarin ya. Santai aja sih. Tetap bakal gua hit guys pakai Kimi gua. Oke. Okay. Dapat apa di sini? Ada Felin Blade, ada Sia Herbert, ada clone gua mau ambil Sia Herbert aja. Terus ada DHS, let's go. DHS dikasih ke arah Kimi mah
OP banget guys. Udah item wajib Kimi malahan di AS itu ya. Gua bakal taro Kimi di arah sini, kasih DHS ya. Tinggal cari Layla sih, Layla bintang 3. Layla pun udah bintang 3 ya guys ya. Nice. Let's go. Pancheloto bintang 3. Harusnya sih Kimi kita oke sih di sini guys ya. Gua sangat percaya sama Kimi di sini coy. Kimi nice, ngekill 1 orang, ngekill 2 orang, ngekill 3 orang lagi. Tinggal Pancheloto, jangan sampai kena segitiga Pancheloto sih. Ngekill dulu, mantap sekali Pancheloto. Ya Allah, gak kena Starfall guys Pancheloto-nya. Pancheloto-nya gak kena Starfall. Roger-nya pun tidak sanggup ya untuk melawan Pancheloto ya. Tenang aja guys, berarti posisi kita tadi salah ya, karena Pancheloto-nya kagak mati. Udah gak ada lagi sih yang bisa kita lakuin ya. Palingan gua bakal up slot buat rame-ramein hero aja udah. Kalau gua lihat-lihat di sini lebih bagus kita kasih ke arah Layla ya. Tapi ntar aja dulu guys, santai aja dulu ya. Gua masih yakin menang soalnya dengan kayak gini, dengan kekuatan Roger Gaming, dengan tabrak-tabrak gaming. Cakar dulu Roger, cakar mantap banget, tapi dia kagak bisa ngelas hit, sayang banget. Roger jadi babi, tapi dia masih ada Winter, bisa garuk, tambah stack, garuk lagi, tambah stack, garuk lagi, dan garuk lagi. Karena kita lawan mirrornya di sini, next round kita bakal ketemu dia ya. Kalau dia bisa menang coy, dia menang gak sih? Dia kalah ya, tapi dia belum pulang guys. Ini kita udah gak bisa ngapa-ngapain ya, palingan gua mau ambil slot aja entar, terus nyalain WM nya atau kalau kita dapat biji astro, kita bisa ambil astronya juga ya. Let's go, kita ketemu orang ini lagi dengan orang aslinya ya. Santai aja guys, selama Roger kita punya Winter sih gak mungkin mati konyol Roger kita ya. Alan bisa garuk-garuk lagi, bisa ngelacit, dan bisa ngepulangin orang ini lawan kita terakhir yang pakai Pancheloto. Pancheloto nanti tinggal kita kena Starfall sih. Kalau dia kena Starfall selesai guys gamenya. Ini pun kena Starfall gak sih? Gak kena Starfall dia ya. Kena Starfall dia guys, menang kan? Selama dia kena Starfall mah auto win kita guys. Gua mau amankan Starfall aja ya. Jangan sampai dia yang amankan Starfall guys. Padahal di sini kita bisa nyalain WM-nya. Kalau ambil slot tapi gua kagak mau ya. Gua takut jadi ambil Starfall guys. Nanti dia nge-Starfallin Roger kita. Sayang ya. Gua bakal lihat dulu orang ini Pancheloto-nya dimasukin lagi ke dalam arena ya. Udah win ini mah. Korede Owarida Pancheloto yang sangat tolol ya. Kenapa kamu? Ya Allah, dia gocek kita ternyata ya. Gak apa-apa juga sih. Boleh, emang lu boleh gocek gua guys, guys. Tapi Kimi gua free hit sih di ujung. Kalau dia free hit harusnya Pancheloto-nya bisa kena ya. Ya Allah, kena segitiga guys. Pancheloto-nya sakit banget coy, coy. Boleh, boleh. Pancheloto titan ya. Roger garuk, nice. Menang gak sih? Menang gak sih? Roger masih ada Winter, mantap banget, bisa ulti sekali, dan kita bisa meraih kemenangan di sini ya. Sorry ya, walaupun lu udah gocek gua, dengan kekuatan Roger Windslayer Thunder bisa memenangkan pertandingan kali ini ya. Pancheloto kurang ajar. Jangan sosoan kamu Pancheloto ya.